Contoh oleh seorang lelaki sahaja, seorang rawi. Maka dia panggil juz. Nah, dalam ataupun dalam matlab juz'i ataupun dalam tuntutan juzuk yang tertentu. Juzuk perbahasan hadis dalam sekian bab. Contohnya. Yang keenam, hadis arba'inat. Ya, itu hadis arba'un. Hadis yang dikumpul dalam 40 hadis. Sama ada dengan bab yang satu seperti hadis 40 hadis bab zuhud. Ataupun hadis arba'in seperti yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu yang masyhur. Yaitu disusun usul dalam Islam 40 hadis. Tamam. Dan kemudian yang ketujuh dipanggil mustakhraj. Mustakhraj ialah hadis-hadis yang dikeluarkan daripada kitab yang tertentu dengan sanad yang bukan diriwayatkan oleh sahibul kitab. Ha? Maka berkumpul pada guru yang sama. Contoh mustakhraj bagi kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari. Antaranya siapa mustakhraj? Siapa yang? Abu Nu'aim Al-Asbahani. Contohnya mengarang mustakhraj bagi sahih Al-Bukhari. Al-Sahihain, na'am. Lalu disusun hadis-hadis yang ada dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim dengan sanadnya beliau. Tapi bersambung dengan gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Tamam? Ada mustakhraj yang dilakukan oleh Al-Imam Ahmad Al-Ghumari bagi kitab Syama'il. Maka dikeluarkan hadis-hadis yang ada dalam Syama'il yang guru tadi bersambung sampai kepada Al-Imam At-Tirmidhi. Jadi mustakhrajat ni banyak yang disusun oleh para ulama yang kesemuanya ada. Tidak dikeluarkan melalui jalan tadi, tapi dikeluarkan juga daripada jalan. Nah. Dan kemudian ada disebut dengan mustadrak, mustadrakat. Nah, ini yang mana istadraka fihi ma fata min kitabin muayyanin ala syaritatih. Nah, jadi yang mana diambil ataupun dilebutkan oleh imam tersebut dalam kitab mustadrak, biasanya oleh beliau diletakkan oleh beliau hadis-hadis dengan syarat yang diletakkan oleh kitab yang tertentu seperti Mustadrak ala Sahihain Al-Imam Mustadrak Imam Abu Nu'aim Al-Imam Al-Hakim Naisaburi, na'am. Al-Hakim Naisaburi dalam Mustadrak ala Sahihain beliau meletakkan hadis yang menyamai syaratnya Al-Imam Al-Bukhari, iaitu apa dia? Menyamai pada gurunya. Menyamai pada gurunya Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu dan Al-Imam Muslim radhiyallahu anhu. Dan ada hadis yang disebut atraful hadis. Atraf yang kesembilan. Panggil atraf yang disebutkan taraful hadis. Contoh seperti taraful hadis innamal a'malu binniyat. Disusun dalam kitab atraf tadi. Dia atraf ni lebih kurang macam dia nak sama lebih kurang macam mu'jam juga. Macam mu'jam hadis juga. Tadi mu'jam disusun dengan bentuk syuyukh. Atraf disusun dengan hadis. Contoh innamal a'malu binniyat. Hadis ini ada dalam beberapa kitab. Jadi orang tadi boleh tengok hadis innamal a'malu binniyat dalam kitab sekian. Dalam kitab sekian disebutkan. Tapi tidak disebutkan seluruh hadis. Ataupun demikian contohnya. Yang menunjukkan kepada baki hadis tersebut dalam kitab-kitab yang lain. Dan juga disebutkan perawi hadis tadi dalam kitab-kitab yang lain. Panggil atrafu al-hadis. Ada disebut dengan yang ke-10 dipanggil ilal. Ilmu ilal, iaitu yang disebutkan di dalamnya hadis-hadis yang ma'lulah, yang mempunyai sedikit masalah, diterangkan illah hadis tersebut. Dan ini dibahaskan oleh para a'immah seperti al-imam ilalu tirmidhi dan seumpamanya dibahaskan oleh mereka. Jadi banyak kitab-kitab tadi yang telah kita sebutkan, ada lebih kurang 10 perbahasan kitab-kitab hadis yang disusun oleh ulama, jami', sunan, nah lagi atraf, ilal, ilmu mu'jam, mustadrak, mustakhrajat, arba'un dan juga kitab musnad dan seumpama. Maka yang kita bahas pada hari ini ataupun yang kita kumpul pada hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan Sunan Syafi'i yang disusun oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan tadi Syekh Dr. Luqman tadi telah bahaskan nisbah kitab ini kepada Al-Imam Syafi'i adalah nisbah yang sahih. Dan
walaupun sedikit berbeza pandangan dengan al-Imam Zahid Kausari rahimahullahu taala radhiya anhu dalam kitab beliau, beliau menisbahkan kitab ini kepada al-Imam Ath-Thahawi, tetapi sedikit berlaku kesilapan juga dilakukan oleh sebahagian daripada pensyarah seperti al-Imam Maulana Yusuf Kandahlawi menukilkan kalam Syekh Zahid Kausari rahimahullah tanpa menyebutkan nama Syekh Zahid, tapi beliau seolah bersetuju dengan pandangan tadi, itu pun juga berlaku kesilapan. Katanya kitab ini adalah karangan al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dengan riwayat al-Imam Al-Muzani. Nah, riwayat pada Imam Muzani, dan al-Imam Al-Muzani meriwayatkan kitab ini kepada al-Imam Ath-Thahawi ketika al-Imam Ath-Thahawi berumur 13 atau 14 tahun. Jadi ini faedah penting juga untuk kita ambil perhatian bahawa seorang murid tadi kalau ketika umur mudanya, kemudian dia tidak riwayatkan lagi pada ketika sebut, karena Imam Al-Muzani, al-Imam Ath-Thahawi katanya meriwayatkan hadis ini pada penghujung hidupnya, dan dia menyebutkan kata ini dia telah ambil, kamu ni tak ada apa, kata dia. Dalam mazhab ni, maka akhirnya beliau merajuk tukar mazhab Hanafi dan beliau mengarang kitab Mukhtasar. Dan setelah siap kitab Mukhtasar, al-Imam Ath-Thahawi dah wafat, al-Imam Al-Muzani dah wafat. Maka kata Imam Ath-Thahawi, kalaulah Muzani masih hidup, maka rahmat Allah Ta'ala kepada Imam Al-Muzani, kalau dia masih hidup, maka wajib bagi dia mengkafarahkan sumpah dia dulu yang kata aku ni tak ada apa-apa. Wajib dia kafarahkan. Kafara an yamini. Karena dia telah sumpah aku ni tak ada apa-apa, kalau aku tulis Mukhtasar yang menjadi panduan besar dalam mazhab Hanafi pada waktu tersebut, maka sekarang aku ni ada apa-apa. Nah, maka dia kepatutnya kena kafarah sumpah tu. Ini yang orang panggil himmah aliyah. Diperli, bukan lepas tu terus jadi pemain bola. Tak. Ya tak ada, kamu kata saya tak apa, tak apa. Lepas ni saya terus jadi pemain bola. Terus saya jadi apa ni, orang-orang yang bukan lagi dalam bidang agama, dalam bidang pengajian. Tak. Jadi orang yang semangat tinggi dalam pengajian dan terus menjadi orang-orang yang berguna kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa panjang kalam, saya setakat tu dulu. Ini pun dah 20 minit saya ambil masa lebih rasanya. Jadi cukup tu, kita baca dulu, kalau tidak hadis ni tak habis. 678 lebih kurang yang kita akan lalui hadis-hadis tersebut insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala qira'ati hadhal kitab min awalihi ila akhirihi wa akrimna bi khatmi ya akramal akramin, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd, wa bisanarikum al-mutasil ila sahibi hadhal kitab Sunan al-Syafi'i, ونفعنا بعلومكم وبعلوم شيخكم في الدارين أمين. إلى أنه قال أسباب في باب الصلاة من أركان الإسلام. وبيلي قال أنبأنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. Asal bagi kitab Musnad tidak ada, dalam Sunan Syafi'i tidak ada bab asalnya. Dia tidak ada dalam usul kitab, tidak ada. Tapi ini diletakkan biasanya oleh muhaqqiq. Nah, itu tambih yang pertama perlu diberi perhatian, tapi tidak ada masalah pun. Ila qala anba'ana Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik an Ali bin Abi Dhi'b an Maq'al al-Maqburi an Abdurrahman bin Abi Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala husibna yawm al-Khandaq 'an salati hatta kana ba'da al-Maghrib bihawiy min al-layl hubisna. Hubisna يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام الظهر فصلىها فأحسن صلاته كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلىها كذلك ثم أقام المغرب فصلىها كذلك ثم أقام العشاء فصلىها كذلك أيضا. قال وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف
فرجالا أو ركبانا. ada sana hatta kana بعد المغرب بهويين الصحيح بهويين بهويين من الليل أي بعد أن مضى زمن طويل setelah berlalu masa panjang daripada malam ya hui bi bidhammil ha bi hui wa bi qala an ba'ana malik ibn anas an ammihi abi suhail ibn malik an abihi annahu sami'a talhata bin sami'a talhata bin hadis boleh hadis ini sama syarah boleh Bismillahirrahmanirrahim. Sikitlah. Hadis ini menunjukkan bahawa ketika perang Ahzab Nabi dikepung oleh musuh-musuh dari segenap penjuru sehingga menyebabkan Nabi dan sahabat tidak berkesempatan untuk solat pada waktunya. Betul tak eh? Kalau salah itu. Jadi apa yang berlaku, apa yang diceritakan oleh hadis ni, akhirnya Nabi solat semua sekaligus dalam satu waktu, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan isyak. Kalau tak silap saya, dia ada banyak riwayat dalam, dan beberapa solat yang ditinggalkan pun ada khilaf juga. Tapi salah satulah daripada hadis dia. Kemudian kalau tak silap, yang Nabi solat ni pada waktu isyak. Maknanya isyak dikira masih ada, dan yang sebelum tu zuhur, asar dan maghrib qada. Dan ini kerana belum lagi diturunkan perintah untuk solat khauf, solat dalam keadaan ketakutan lah. Jadi sebenarnya tidak ada rukhsah sekalipun untuk kita meninggalkan solat sebenarnya. Ini dicerita peristiwa sebelum turunnya perintah solat khauf. Maksudnya ketika peperangan pun wajib solat tapi dengan kaifiat yang tersendiri, dan mungkin tak perlu bahas kot, dia ada panjang tentang solat khauf ni. Cuma nak bagi tahu Nabi terpaksa apa ni meninggalkan solat kerana keadaan yang tak mengizinkan lah. Akhirnya bila keadaan reda, tentera musyrikin balik disebabkan ribut, barulah Nabi berpulang solat, lalu Nabi qada lah. Jadi di sini sepatutnya kalau qada lah dalam mazhab kita hanya untuk perkara-perkara yang betul-betul uzur lah. Kalau contohnya orang tu tertidur ke ya, sehingga seluruh waktu, atau dia memang betul-betul terlupa ke, baru boleh dibenarkan. Maksudnya dia dah memang ketika itu dari satu sudut dia bukan mukallaf lah. Dan bila dia sedar, dia kena qada balik. Di sini Nabi bukanlah apa, boleh je semayang, tapi ketika itu arahan atau perintah dari Allah untuk solat khauf belum lagi diperintah, jadi Nabi terpaksa tangguh. Jadi tak bolehlah kita ambil dalil daripada hadis ini, Nabi pun tak semayang, tinggal sekejap lagi qada waktu isyak, semayang semua sekaligus, tak boleh. Jadi selagi kita mampu, tuan-tuan tahulah, selagi boleh berdiri, tak boleh berdiri duduk, tak boleh mengiring, baring, sampaikan menggunakan isyarat mata ataupun dalam hati, selagi sedarlah, wajib solat. Tak boleh kita tangguhkan. Bahkan kalaulah tidak ada, tidak dapat dipenuhi syarat-syarat sah solat pun wajib solat, yang mana masyhur dengan panggilan solat menghormati waktu. Solat menghormati waktu. Cuma nanti bila dah berkesempatan dapat dia punya syarat, dia wajib kita qada lah. Dan hadis ini juga tengok Nabi qada ikut susunan. Nabi qada zuhur dulu, lepas tu asar, lepas tu maghrib, isyak. Jadi kalaulah solat itu ditinggalkan kerana uzur, maka disunatkan untuk dia solat secara tertib. Tapi kalau ditinggalkan secara tanpa uzur, wajib tertib, betul tak?
saya fiqah Syafi'i bolehlah sikit-sikit. Akidah insya-Allah. Jadi di sini sebab Nabi tinggalkan solat dalam keadaan terpaksalah, ada uzur perang kan. So Nabi solat di sini disebutkan zuhur dulu, patuh asar, patuh isyak. Itu menunjukkan sunat. Kalau misallah terjadi kita pengsan ke atau kita dioperate berkejap-kejap, ini dah sembuh baru kita berpulang untuk solat. So disunatkan kalau kita nak qada ikut tertib. Tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja orang tu mungkin zaman jahiliah ke apa, tiba-tiba dia. Jadi kalau tak silap saya lah, wajib diutamakan ikut tertib sah ke tak juga? Wajib eh? Jadi banyak lagi sebenarnya istinbat yang boleh diambil daripada hadis ni. Cuma ni nak terangkan setelah turunnya perintah solat khauf, maka ketika perang pun Nabi akan solat. Cuma dia bahagilah sebelum memula peperangan, semasa sedang berlaku peperangan, musuh satu pasukan atau banyak pasukan, musuh di arah kiblat, musuh bukan arah kiblat, itu panjanglah. Itu ada hadis tersendiri tentang cara solat khauf. Bahkan Allah sendiri terangkan beberapa cara, satu cara dalam solat khauf dalam Quran sendiri. Wallahu a'lam, mungkin ada tambahan daripada Syekh. قال أنبأنا مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع من دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طيب di sini di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli najd thair ra'si, ya, dalam keadaan kepala penuh debu. Di dalam riwayat orang ini adalah Dhammam ibni Tha'labah radhiyallahu anhu. Dia bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab dengan tiga kewajiban. Yang pertama adalah solat lima waktu, kemudian zakat dan puasa. Baik. Kita ketahui bahawa rukun Islam itu ada lima. Di sini tidak disebutkan syahadat. Maka para ulama kata sebab orang ini sebenarnya bertanya tentang kewajiban dalam Islam. Itulah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan kepadanya syahadat. Ya. Dan mungkin kerana orang itu memang sudah muslim, sudah bersyahadat. Kemudian dia tanya kewajiban-kewajiban di dalam Islam apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan solat lima waktu. Ya. Hal alayya ghairuha, ada tak solat wajib selain daripada lima waktu? Kata Rasulullah la illa an tatawwa. Tidak ada kewajiban melainkan kamu solat sunnah. Kemudian Ramadan, kemudian zakat. Baik. Kenapa tak disebutkan haji? Padahal haji juga termasuk daripada kewajiban-kewajiban amaliyah. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahawa ada kemungkinan bahawa masa itu, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada orang ini tentang kewajiban-kewajiban Islam, haji ketika itu belum lagi disyariatkan. Ya, sebab haji disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah, pada Amul Hudaybiyah. Ya, maka di sini tidak disebutkan haji, ada kemungkinan masa itu tidak haji belum lagi diwajibkan. Sebab ini nanti akan iskal kalau kita ambil kepada apa yang dikatakan orang ini la azidu ala hadha wala anqus. Saya tak akan tambah dan tak akan kurangkan. Saya akan buat seperti mana yang dijelaskan oleh Rasulullah, tak lebih tak kurang. Maka Rasulullah kata aflaha in sadaq. Macam mana kalau dia tidak haji?
Macam mana kalau tidak bersyahadat? Nah, maka penjelasannya adalah tadi. Jadi syahadat itu tidak jelaskan sebab memang sudah maklum atau kerana memang dia sudah bersyahadat dan sudah Islam. Kemudian haji tak dijelaskan, memang ketika itu haji belum lagi diwajibkan. Wallahu a'lam. Dan yang ke saya tambah sedikit, lelaki Najdi ini diajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Jadi siapa ahli Najdi ini? Dalam sebahagian riwayat disebutkan bahawa Imam Ibn Battal mengatakan namanya Imam Ibn Sa'labah wafid Bani Sa'ad Ibn Bakr. Yang dimaksudkan dengan lelaki ini adalah Imam Ibn Sa'labah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis tentang rukun Islam ni banyak sebenarnya. Jadi seperti yang doktor sebut tadi, dia tak sebut syahadah, tak sebut haji. Bahkan kalau dikumpulkan seluruh riwayat yang meriwayatkan tentang rukun Islam, macam-macam lagi. Jadi sebenarnya rukun Islam kita yang lima itu, ulama' setelah meneliti seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan rukun Islam, barulah ulama' pilih yang paling muktamad. So rukun Islam kita itu ada lima. Sebab ini didatangkan satu je. Dalam Sahih Muslim, dalam Kitab Iman pun banyak ada hadis tentang rukun Islam. Bahkan rukun iman pun sama. Cuma akhirnya kesimpulannya, ulama' pilih yang paling sahih, yang paling adalah dia punya wajhut tarjih dia semua. Rukun iman kita enam, rukun Islam kita lima. Kita akan jumpa banyak lagi hadis kadang-kadang dalam rukun Islam dengan susunan yang terbalik-terbalik pun ada, tambahan amal makruf nahi mungkar pun ada, macam-macam. Jadi maknanya kita nak beritahu, kita tak boleh ambil satu-satu dalil daripada satu hadis saja. Dan kita tak perlulah kot katanya, sebab ulama' kita dah selesai dah pun. Jadi nak beritahu bahawa hadis tentang rukun Islam ni banyak, bukan satu. Jadi tak heranlah kalau dia tak sebut syahadah atau haji. Macam doktor kata dia, mungkin ketika itu apa ni, haji belum diwajibkan. Okay, yang kedua, di sini hujah kita mazhab Syafi'i ke atas mazhab Hanafi. Minta maaf ya, kalau ada yang Hanafi sini. Ada ke? Jadi sebab tu mazhab Syafi'i bagi kita, kalau fardu dan wajib sama saja kecuali dalam bab haji. Dalam bab haji kita ada fardu haji, ada wajib haji. Tapi kalau selain daripada itu, semuanya sama. Maksud kita tidak ada beza antara fardu dan wajib. Bagi mazhab Hanafi, dia ada fardu lain, wajib lain. Contoh sembahyang lima waktu, mazhab Hanafi ni dihukumkan fardu. Tapi qabliyah subuh wajib, qabliyah zuhur wajib, ba'diyah zuhur wajib, ba'diyah maghrib wajib, ba'diyah isya wajib, witir wajib. Jadi istilah lain wajib, maksudnya kalau dia tak buat berdosa, wajib. Habis itu apa beza fardu dan wajib kalau macam tu? Beza dia kalau dia menentang, dia mengingkari kefarduan sesuatu amalan yang dihukumkan fardu, boleh murtad terkeluar dari Islam. Tapi kalau dia menentang apa ni, kewajipan yang wajib menurut mazhab dia, dia tak sampai terkeluar daripada Islam. Tapi setengah ulama mengatakan bahawa ini adalah khilaf lafzi. Tetapi ada kata tak, bukan khilaf lafzi. Sebab kalau khilaf lafzi takkan sampai berdosa kot. Kalau bagi kita kan sunat muakkad je, kau boleh subuh, kau boleh zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isyak, witir kan. So hujah kita ke atas mazhab Hanafi ni, dia Nabi kata illa an tatawwa. Tatawwa itu satu istilah bagi mazhab Syafi'i pun, sama dengan sunat, nawafil, mandub, tatawuk, mustahab. Mazhab Syafi'i semua sama. Mazhab lain ada juga yang berbeza lah. Setengah-setengah mazhab dia membezakan antara sunnah dan tatawuk ataupun nawafil atau mandub atau mustahab. Dia ada beza. Ada yang, contohnya benda yang Nabi buat selalu, nama dia lain. Nabi jarang-jarang buat, nama dia lain. Bagi mazhab lain lah. Mazhab kita semuanya sama. Tatawuk di sini maksudnya sunat. Kita mazhab kita istilah maknanya sama saja, itu sunat. Okey. Dan yang terakhirlah, di sini setelah Nabi bagi tahu dia solat lima waktu, lepas tu dia pergi kan. Lepas tu Nabi kata aflaha in sadaqah. Nabi ajar dia solat ke tak? Nabi ada ajar dia tak solat dalam hadis ni?
Dia tanya solat tu apa? Dia tanya apa itu Islam? Nabi kata solat kan? Puasa, zakat. Lepas tu ada Nabi ajar. Solat tu macam mana? Zakat tu macam mana? Ini dalil kita ke atas saudara kita. Faham eh saudara kita siapa? Nak sebut ke Ustaz? Makruh kalau sebut. Dia kata Nabi tak ajar pun akidah cukup beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rukun iman dah. Tak terang pun kena tahu sifat 20, wajib, mustahil. Ini nak tanya solat Nabi ajar ke tak ajar? Nabi ajar? Nabi saya kata, aflaha in sadaqah. Macam tahu-tahu, beritahu kata solat, oh otomatik dia dah tahu dah solat tak apa. Dia belajar ke tak solat? Dia belajar, tapi hadis lainlah yang akan menceritakan tentang macam mana dia belajar solat. Sama je, tak boleh dijadikan hadis, hujah. Kalau orang tanya rukun iman tu beriman kepada Allah saja, tak perlu pun belajar sifat 20. Lepas tu berdalilkan hadis, rukun iman Nabi sebut, cukup antu minabilah wa malaikatihi wa kutubi, dah selesai. Tak boleh. Tak boleh ambil dalil macam tu. Macam mana nak kenal Allah? Kan belajar. Faham maksud eh? Jadi dia kata apa nak sahabat masuk Islam, bagi tahu rukun iman dah selesai, tak payah lah. Tak ada. Ini macam mana dia tahu solat? Nabi kata solat lima waktu je dah. Aflaha in sadaqah tu je. Mesti dia akan belajar juga solat. Kita nak macam mana dia nak solat kan? Nah, itu juga kita mengenal Allah adalah dalam hadis-hadis lain yang lain yang akan menceritakan macam mana nak mengenal Allah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum. Wabila iqla anba'ana Sufyan an Abru bin Dinar an Tawus an Ibn Abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعظم ونوي أن يكف ثيابه وشعره. أخبرنا الطحاوي قال أخبرنا المزني وهي عندي يكفت. وبلي قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال حدثنا طاووس ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع على يديه وجبهته وأنفه وركبتيه وأطراف أصابعه ونهي أن يكفت الشعر والثياب. قال سفيان وأرانا ابن طاووس فوضع يده على جبهته ثم مر بها على أنفه حتى بلغ طرف أنفه فقال كان أبي يعد هذا واحدا. Wabila qala ini tentang apa ni, tujuh anggota sujud lah yang wajib diletakkan bagi orang yang yang mampu. Jadi dalam mazhab kita untuk sujud ni dalil bagi tujuh anggota sujud yang wajib diletakkan ketika sujud lah, kecuali orang yang uzur lainlah. Dan di sini dua batin tapak kaki ya, kalau mazhab kita dua batin tapak kaki maksudnya jari kaki itu sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya satu jari kena lipat. Walaupun hadis tak menjelaskan secara detail lah, tapi faedah daripada hadis ini ini menunjukkan dalil bahawa beberapa anggota sujud iaitu tujuh itu yang wajib kita letakkan ketika sujud lah. Dan mazhab kita hidung adalah sunat, bukan wajib. Kalau tak silap saya ada mazhab yang kata wajib kot hidung, sebab ada isyarah kan, ke arah hidung eh? Tapi bagi kita cukuplah dengan dahi lah. Dan yang wajib dibuka dari mazhab kita hanyalah dahi, dan ada enam anggota lagi kalau tertutup misalnya berlapik sarung tangan ke sarung kaki ke, tak ada masalah. Tapi kalau dahi wajib dibuka lah, maksudnya satu bahagian juzuk daripada dahi wajib menyentuh tempat sujud. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi. Tawila qala anba'ana Abdul Majid bin Abdul Aziz. Doktor, saya sikit ni berkenaan dengan wa nuhiya an yakuffa thiyabahu wa sya'rahu. Sya'rahu atau sya'rahu. Wa hiya 'indi yakfitu yakfa qala al-Muzani wa hiya 'indi yakfitu. Jadi al-kaftu wal-kafu itu sama maknanya, yakufu thiyabahu atau yakfitu thiyabahu, yakni menggulung
mengumpul kain pakaiannya atau mengikat rambut. Maknanya kalau ada orang yang rambutnya panjang, itu dalam sholat itu tidak disunnahkan, bahkan makruh bagi dia untuk mengikat rambut. Kata Imam Nawawi di dalam Majmu', ya, liyasjud ma'ahu sya'ruhu, ya, supaya rambutnya juga ikut ikut bersujud. Dan rambut kalau panjang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tiga keadaan rambut. Yang pertama namanya al-jummah, kemudian lummah, kemudian wafrah. Jummah itu kalau sampai menyentuh bahu, itu namanya jummah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rambutnya sesekali jummah, itu sampai menyentuh bahu. Kemudian ada wafrah, ya, lummah itu sampai kepada cuping telinga, ya, lummah itu sampai kepada cuping telinga. Wafrah itu tengah-tengah antara jummah dan lummah, ya. Nah, maknanya kalau kita rambut panjang, jangan diikat semasa sholat. Nanti akan ada riwayat juga yang menjelaskan tentang itu. Baik, fadhol. وبيل قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عفوا وبيل قال أنبأنا عبد المجيد ابن عبد العزيز قال حدثنا ابن جريش قال أخبرني عمران بن موسى قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المخبوري أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي عليهما السلام يصلي قد غرز صفرته في قفاه فلحها أبو رافع فالتفت حسن بن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يقول مقعد الشيطان يعني مغرز ضفرته. Ya, jadi larangan mengikat rambut di sini maknanya karoha, bukan tahrim, ya, larangan karoha. Di sini ada riwayat juga daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia melihat Abdullah bin Al-Haris solat dalam keadaan mengikat rambut. Ya, maka fahallah, maka dia pun Ibnu Abbas melepas ikatan rambut daripada Abdullah bin Al-Haris. Kemudian selepas salam, ya, assalamualaikum, Abdullah bin Al-Haris marah kepada Ibnu Abbas. Malaka wa ra'si, katanya. Apa urusan kamu dengan rambut aku, katanya. Ya, akhirnya dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an dhalika, ay nahana an nakuffa sya'ran wa nakfita thauban, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk mengikat rambut, atau di sini dhafrah itu tocang, ya, tocang. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa Fathu Makkah itu punya 4 tocang di belakangnya, tocang yang macam dibuat perempuan tu, ya. Imam Al-Bajuri kata walaisa fi hadha tashabbuh bin nisa, tapi pada masa itu mungkin, kalau sekarang mungkin Allah alam, ya. Nah, jadi sekali lagi an-nahyu 'alal karaha. Fadhol. Dan tambahan, ada sebahagian bacaan dengan ya'ni maghriza dhafratih, macam maghriz itu sanggul rambutnya tadi. Dan di sini larangan, di sini adalah larangan makruh, bukan larangan haram. Dan saya tambah sikit daripada yang Syekh Luqman sebut tadi, kenaan dengan Al-Imam Al-Bajuri rahimahullah mengatakan bahawa tidak ada tashabbuh ketika seorang tadi melaksanakan tocang pada zaman ini. Dan adakah ianya berterusan? Kata para guru kami di Al-Azhar, ianya tetap berterusan. Kenapa? Karena tidak ada tersyapuh di antara wanita, karena wanita memakai tudung. Karena orang perempuan akan pakai tudung. Jadi kalau ada orang lelaki simpan rambut panjang contohnya, dan dia bertocang, contohnya, kita kata ini nampak macam orang perempuan. Tak, tetap dia lelaki. Dan pertama pakaian yang lelaki, yang kedua orang perempuan biasanya pakai tudung. Dari yang perempuan zaman sekarang tak pakai tudung,
itu tidak i'tibar dengan masalah tersebut. Faham? Yang itu yang disebut dalam ilmu, dalam usul, dalam usul fiqh. Ya, sikit tambahan. Kalau kita nampak orang ikat rambut, jangan pergi tarik pula, buka. Sekejap lagi kena penumbuk sebiji. Ini sebab ada, mungkin ada hubungan tu antara Abu Rafi' dengan Hasan. Sebab dia kan bekas hamba Nabi. Mungkin ada. Jadi kenal lah. Kita kalau kawan-kawan tak apalah. Ni jangan tiba-tiba tengok, oh ada hadis tu kata dia tarik. Kita pun pergi tarik. Sekejap lagi berperang. Janganlah. Maksudnya, tengok keadaan. Tak boleh terus. Oh ni ada hadis kata boleh tu dia tengah semayang tarik rambut. Allahu a'lam. Ahsanallahu alaikum. وبيل قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ديل يقول له بشر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع محجن في مجلسه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكني قد كنت صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت قد قال أبو جعفر الناس كلهم يقولون بشر بن مهجن غير الثوري فإنه يقول بشر بن مهجن حدثنا أحمد قال سمعت إبراهيم بن أبي داود البرلسي يقول سمعت أحمد بن صالح في مسجد الجامع قبل أن يلزم بيته يقول سألت جماعة من ولد بن مهجن هذا ومن رهطه عن اسمه فما اختلف علي منهم اثنان أنه بشر كما قال الثوري وليس كما قال مالك. Ringkasnya hadis ini dalam mazhab kita mengharuskan untuk solat i'adah. Solat i'adah maksudnya kalau kita dah solat maka diharuskan untuk atau disunnahkan untuk kita ulang solat, terutamanya kalau kita berada di masjid lah misalnya. Ini kisahnya dia dah solat dengan rumah dia, lepas tu datang masjid dia tak solat bersama Nabi. Habis solat Nabi tanya kenapa tak solat bersama, dia kata saya dah solat. Nabi kata solat. Maksudnya boleh kita mengulang solat fardu tapi sekali je kan. Dia tak boleh banyak kali. Sekali ya Ustaz. Fiqah kena tanya Syekh lah. Saya fiqah ni berisik sikit. Dan ada setengah ulama' dia bahas. Tidak dapat tidak daripada i'adah itu ada faedah yang diambil. Atau kalau tak silap ada yang kata mutlak. Boleh ulang tanpa ada faedah. Contoh macam kita apa ni, kita bersemayam berjemaah di masjid, jadi makmum. Lalu kita balik rumah, kita jadi imam untuk isteri kita. So ada faedah tadi kita jadi makmum, sekarang kita jadi imam. Tapi saya tak patut yang mana yang mutamad, adakah mutlak boleh i'adah masa tanpa mengambil faedah? Maksudnya mungkin dia dah bersemayang berjemaah, tiba-tiba dia nak ulang balik sekali lagi seorang secara munfarid, boleh ke tak? Tak boleh ya? Maksudnya kalau ada faedah yang nak diambil daripada solat tu boleh i'adah lah. Ustaz, macam mana? Okay, kalau ada yang tak mutamad tolong tegur. Tapi inilah hadis dia lah. Hadis yang menunjukkan bahawa Nabi, daripada Nabi sendiri, mana boleh seseorang tu dia mengulang solat. Sebab kita ni bila dah solat fardu, kita tak boleh solat fardu 10 kali. Kononnya dapat pahala lebih lah kan. Aku nak semayang Zuhur 5 kali lah. Tak boleh. Haram. Sekali saja. Dan solat yang adah ini pun pahala dia yang pahala sunat saja. Ada khilaf di kalangan ulama kita. Imam Ghazali kata antara mana yang terbaik itu yang Allah pilih sebagai fardu. Tapi kalau tak silap saya, yang mutamad yang pertama yang dianggap sebagai kewajipan kita tertunai. Yang kedua walaupun faedah dia lebih tetap dianggap sunat. Wallahu a'lam. Saya tambahkan sedikit, tapi syaratnya kama qala al ulama, syaratnya
solat ini diharuskan untuk diadah di dalam jamaah. Ya, tidak boleh dalam fard. Maknanya kita dah solat berjamaah, lepas itu kita nak ulang lagi. Tak boleh. Kalau kita seorang sendiri tak boleh. Ya, mesti di dalam jamaah. Ya. Kemudian i'adah di sini ya adalah i'adah lughawiyah, bukan i'adah istilahiyah. Sebab i'adah, i'adatus salat itu secara istilah adalah masabaqa bimukhtallin, yaitu yang didahului oleh salat yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Lepas itu kita wajib i'adah. Nah, maka i'adah di sini adalah i'adah lughawiyah la istilahiyah. Fadhal. Dan dari segi lughah, i'adah maknanya marrah. I'adah adalah sekali sahaja. Dia berbeza dengan takrar. Ada dua istilah yang disebut oleh Imam Musa'alabi dalam Furuq fil Lughah. Dia ada beza dengan i'adah dengan at-takrar. I'adah marrah. Ha? Dan takrar berkali-kali. Lebih daripada sekali. Maksudnya dua kali, tiga kali baru dikira takrar. Jangan baca tikrar, takrar. Atau wazan taf'al, takrar. Ha? Ada berapa saja dalam bahasa yang dibaca dengan wazan yang sama tapi dibaca dengan kasrah kan tak timsah. Nah, dan seumpamanya itu saja dibaca antaranya tibyan lagi. Ha? Ah ya, tapi ada disebut juga. Walaupun isim tapi diguna wazannya dalam apa ni? Ah, dalam tu tifal maksudnya. Timsah, tibyan, tilqa. Ha. Hal lain daripada itu semuanya dibaca dengan fathah kan tak takrar, nah takrar. Nah, jadi sebab tu kalau macam di Azhar, kalau berulang pengajian setahun maka dia panggil i'adah, nah i'adah. Tapi kalau kata lebih daripada setahun dia tak panggil i'adah dah. Hak tu dia panggil, orang panggil apa, lebih daripada i'adah dah. Dan sekali lagi, bukan semua amalan disunnahkan untuk i'adah dan bukan semua solat. Dia ada yang tak disunatkan pun untuk i'adah. Dia kalau nak tahu detail, kena buka kitab fiqah lah. Cuma yang di sini yang dimaksudkan i'adah solat fardu. Contohnya macam solat hari raya, tiba-tiba dia nak buat i'adah solat raya, tak dituntut. Dia nak i'adah puasa Ramadan misalnya, tak dituntut. Dia bukan semua amalan tu ada i'adah. Hanya yang termaktub dalam kitab fiqah je lah, yang mana yang disunatkan i'adah baru boleh kita i'adah. Jangan suka-suka lah, oh aku nak ulang-ulang-ulang lah, tak boleh. Kena rujuk pada Ustaz Fiqah, insyaAllah. Assalamualaikum alaikum. Wa bila qala an Sufyan bin Uyayna, an Amr bin Dinar, sami'a Jabir bin Abdullah, yaqul ka... An Amr bin Dinar sami'a Jabir bin Abdullah yaqul كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء أو قال العتمة ثم يرجع فيصليها بقوم في بني سلمة فقال فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أو قال العتمة ذات ليلة قال فصلى معاذ معه ثم رجع فأما قومه فقرأ سورة البقرة فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده فقيل له أنا فقت وحده فقيل له أنا فقت قال لا ولكني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أخرت العشاء وإن معاذا صلى معك ثم رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فلما رأيت ذلك تأخرت فصليت ثم وإنما نحن أصحاب نواضع نعمل بأيدينا فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال أفتان أنت يا معاذ اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni juga salah satu daripada dalil lah. Maknanya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia dah solat bersama Nabi jadi makmum. Lepas tu dia balik ke kampung dia, kat surau dia, dia jadi imam pula. Lepas tu ada satu kisah menarik kat sini. Dia baca surah Baqarah.
adalah sahabat seorang ni, Allah mak waqarah, bila nak habis macam tu, dia dari pagi sampai petang bekerja penat. Jadi dia pun mufaraqah, dia selesaikan solat dia lah. Saya tak larat nak ikut Baqarah. Saya tak pastilah baca sampai habis kot. Jadi ada orang cerita benda ni dekat Muaz, kata ada orang mufaraqah lah. Jadi ada tuduhan dalam hadis yang lain ada disebutkan, ada tuduhan mengatakan dia munafik. Orang munafik tu. Jadi bila berita tu sampai dekat dia, dia jadi macam, ish, apa ni, tuduh aku munafik pula dah. Lalu dia pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku penat kerja siang, dah lah isyak lambat. Lepas tu dia balik, dia baca Baqarah pula tu. Jadi aku tak larat nak teruskan sama ni, mufaraqah habiskan. Lepas tu dia kata, aku munafik pula dah. Lepas tu Nabi panggil, Muaz. Nabi kata, kau nak buat fitnah di kalangan masyarakat ke? Kau nak buat fitnah ke Muaz? Nabi angkat sikit suara lah, dua tiga kali Nabi ulang. Maknanya kalau kita jadi imam, jangan memanjangkan bacaan. Sebab apa? Ada orang tua, ada orang sakit, ada macam-macam lah. Nak baca Baqarah boleh, semayang tahajud seorang-seorang tengah malam, bacalah satu khatam satu Quran pun tak apa. Tapi kalau jadi imam, Nabi siap cadangkan lagi, baca sabihis, baca wasyamsi wadhuha, baca surah-surah yang sederhana lah. Dia ada sebenarnya kesunahan-kesunahan setiap waktu tu apa yang Nabi baca. Tapi kita di apa ni, disunatkan jangan terlalu memanjangkan lah kalau kita jadi imam untuk solat-solat fardu. Adapun solat tarawih, baca khatam, itu lainlah cerita. Ini dalam solat fardu, jangan kita panjangkan lah. Dia selalu isu berlaku ni, subuh hari Jumaat. Jadi ada orang komplain, ustaz saya nak pergi kerja, imam tu pergi baca Al-Imin Sajadah rakaat pertama, lepas tu Al-Insan rakaat kedua. Tahu ustaz, tahu tak kalau 5 minit saja lambat keluar jalan jam gila, kami sampai pejabat kena marah dengan bos. Jadi itu kena ada apa? Kena ada perbincangan lah. Ini kesepahaman di antara kalau kita dijadikan imam. So hari Jumaat pagi tu kalau kita nak semayang tu, tengok dulu keadaan macam mana. Bincanglah kalau yang hadir tu mungkin kebanyakan orang yang bekerja, kadang-kadang dia sampai tak nak ikut, tak nak datang. Benda ni jadi isu. Tak nak datang semayang subuh hari Jumaat sebab apa? Imam baca panjang. Jadi itu kena ada apa, kebijaksanaan lah di antara pengerusi imam wali qaryah. Sebab kadang-kadang yang datang semayang orang tu je. Jadi kadang-kadang disebabkan geram solat tu, sepanjang solat dia tak datang. Pada benda pun sunat je, bukanlah wajib. Tapi itu nantilah tengok apa Syekh komen macam mana. Silakan. Ada sedikit terjemahan di sini yang saya kira kena diperbetulkan. Contohnya pada perkataan wa innama nahnu ashabu nawadih. Nama nahnu ashabu nawadih. Nawadih adalah jam'u nadih. Nadih maknanya adalah al-ba'ir alladhi yustaqa alaihi. Maksudnya unta yang digunakan untuk membawa air. Tamam? Jadi innama nahnu ashabu nawadih di sini adalah untuk maklum, tapi di terjemahan tulis tapi kami adalah sahabat yang benar. Tak. Sebaiknya tapi kami adalah orang yang bekerja di kebun maksudnya. Ashabu nawadih ni maksudnya pekerja di kebun yang bekerja dengan tangan kami sendiri. Yakni yang membawa unta. Itu maksudnya. Itu. Jadi ini hadis ni sebenarnya hadis kemasyarakatan. Untuk Nabi SAW mengajar kepada imam agar bersifat rasional. Ad-da'if amiru rakbi. Yang lemah adalah merupakan ketua dalam perjalanan. Jadi seorang imam perlu melihat hal keadaan makmumnya, bukan melihat halnya dia. Ini apa ni, hatta dalam imam salah. Dalam imam salat sekalipun perlu melakukan demikian. Dan Nabi menyebutkan Sayyidina Muaz ketika membaca surah yang panjang tadi, disebutkan beliau dengan fattan. Afattanun anta ya Muaz. Nabi tak kata dia fattan, Nabi tanya, adakah kamu ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz? Kamu akan menjadi orang yang membawa fitnah yang banyak wahai Muaz. Fattan atau macam fa'al, maknanya ni fitnah yang besar. Hatta kerana baca surah yang panjang. Nah, apatah lagi kalau kata melakukan perkara-perkara yang lebih berat lagi daripada itu. Ini membaca kalamullah dalam solat. Jadi imam. Dan innama ju'ilal imam liyuktamma bih. Ada hadis. Tetapi Nabi ingin maklum kepada Sayyidina Mu'az. Ya, mungkin Sayyidina Mu'az memahami dengan perkara tersebut.
Innama ju'ilal imam yu'tamma bih, dijadikan imam untuk kamu ikuti. Ya. Tetapi dalam masa yang sama ada keadaan yang imam perlu memerhatikan keadaan makmum. Jangan hanya memerhatikan keadaan diri. Tadi tambih yang diberikan oleh Maulana tadi sangat penting, saya kira khususnya di tempat yang kawasan tadi, tempat pekerja, orang bekerja. Dia berbeza di kampung. Di kampung, kampung pun tak main sembahyang, takut pokok getah lari. Tu terang pokok getah duk menetap kat situ je. Tu pun kalau buat sembahyang baca sujud sajdah tak main. Nah, ni tambah pula orang di Kuala Lumpur yang akan hadap dengan jam dan seumpamanya dalam perjalanan, maka saya kira imam perlu bijak dalam masalah tersebut. Ya, kita kata kalau macam tu kita akan meninggalkan sunnah terus. Tak semestinya. Tak semestinya meninggalkan sunnah, kerana salah satu sunnah Nabi juga adalah apa dia? Meraihkan makmum. Itu juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau boleh perbincangan yang baik, iaitu dengan cara makmum tadi kita bagi tahu dah dalam satu bulan mungkin dua kali akan baca surah sajdah. Kena raihkan juga untuk kita amalkan juga dalam satu bulan sekali contohnya dibaca surah sajdah. Dan dilihat balik makmum yang ramai siapa? Yang datang bekerja ke, yang pencin? Yang memang duk mayang tu semua geng pencin, tak perlu bincang kan tu. Dah yang bekerja semua tak mai dah di masjid surau pada waktu tersebut, itu tak perlu perbincangan. Yang perlu bincang ni ketika di surau masjid tadi memang ramai yang bekerja, dan kalau kata dibaca surah sajdah dia akan jadi berkurang. Itu kena ada perbincangan. Jadi melihat kepada situasi, bukan semua masjid dihukumkan dengan yang sama, bukan semua surau dihukumkan yang sama, dan ini perlu kepada kefaqihan imam tadi dan juga EJK di tempat tersebut. Yang itulah. Ini orang panggil masalah teknikal sebenarnya. Dan dia akan berkait juga dengan masalah hukum. Kita berkerah dengan masalah sunnah dan kita tertinggal satu lagi sunnah. Iaitu sunnah menyebabkan nanti orang akan meninggalkan masjid pada pagi Jumaat, dan itu adalah solat yang paling afdal. Afdal, paling afdal kali adalah berjemaah pada waktu subuh tadi. Tamam. Dan khusus lagi subuh pada hari Jumaat pula. Tamam. Dan boleh jadi dia tak sembahyang di situ, dia sembahyang di surau di pejabat dia, boleh jadi dengan berjemaah, tapi sebaiknya untuk kita melihat dengan pandangan yang lebih luas, itu lebih baik. Assalamualaikum. Wabil qala hadatsana Sufyan bin Abi an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah mithlahu wa zada inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu iqra bisabbih isma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha was samaa'i wat tariqi wa nahwiha. Qala Sufyan faqultu li Umar ibn Dinar إن أبا زبير يقول قال له اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والسماء والطارق. فقال عمرو هو هذا أو نحو هذا. قال أنبأنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن عبد أبي رواد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه فيصليها لهم، هي له تطوع وهي لهم المكتوبة العشاء، مكتوبة العشاء. قال أنبأنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن سختياني عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن حويرث فصلى في مسجدنا وقال والله إني لا أصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إلى أراد أن ينهض قال قلت كيف صلى؟ قال مثل صلاتي هذا هكذا. قال أخبرنا عبد الوهاب عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة مثله، غير أنه قال فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدا قام واعتمد على الأرض. Ini sikit tentang apa ni, wa'tamada 'alal ard. Jadi kalau mazhab kita tapak tangan ustaz, penumbuk boleh? Penumbuk tu boleh.
Kalau tak silap saya ada hadis kal ajiz dan kal ajin. Kalau ajiz ni orang yang lemah, ajin ni penguli tepung. Sebagian orang diuli tepung, dia guna penumbuk. Jadi tak silap saya lah yang mengambil kata penumbuk tu, dia ambil sebab Zai dengan Nun tu dalam kitab-kitab lama, dia bukan komputer kan, tulisan Zai dengan tulisan Nun tu hampir lah. Kalau Zai tu dikurangkan sikit, dilebihkan sikit, jadi macam Nun. Nun dikurangkan sikit, dia punya ekor dia jadi macam Zai. Jadi ada yang baca ajiz kal ajiz, ada kal ajin. Jadi yang kal ajin tu seperti penguli tepung, biasanya dia akan guna penumbuk. Sebab tu dia akan i'tamada'an la'ar kal ajin. Itu ya. So dalam bab ni mazhab kita tak pilih lah. Pilih yang kal ajiz, meletakkan tapak tangan sebelum naik untuk berdiri sambung rakaat seterusnya. Wallahu a'lam. Dan hadis-hadis yang kita baca tadi pada hadis yang ke-9 contohnya, itu adalah hadis yang menunjukkan bahawa harus bagi yang menunaikan yang wajib mengikuti orang yang menunaikan solat sunnah. Dan ini dalil dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dan Sayyidina Mu'az mayang dengan Rasulullah dulu, kemudian pergi menjadi imam pula kepada kaumnya, solatnya sunnah dan kaumnya wajib. Maka di sini yang wajib mengikuti yang sunnah. Dan ini dirad oleh para imam dalam mazhab yang lain. Tapi rad mereka tadi lemah kerana hadis ini sahih. Kita dah nak rehat. Mungkin ada syarahan yang tak akhir? Tak ada? Okey. Jadi untuk waktu ini, sesi ini kita berehat dahulu untuk bersiap solat asar. Dan selepas solat asar, insyaAllah kita ada 4 orang bersama dengan mana Husin Abdul Qadir Al-Yusufi dalam perjalanan. Doakan supaya selamat sampai kerana hujan lebat dan jam. Jadi untuk pengumuman, tuan-tuan di sebelah kiri masjid, tempat tuan-tuan beli buku tadi tu, sebelah sana ada food truck. Jadi pihak kami, pihak penganjur, tidak menyediakan makan, tapi kami menjemput beberapa food truck untuk menyediakan makanan secara berbayar. Bukan free lah. Jangan tuan-tuan ambil sahaja. Jadi boleh makan malam, makan petang, minum apa semua boleh dapatkan di situ, insyaAllah. Jadi kita berehat dahulu. Solatnya di tingkat atas. Di sebelah kiri dan kanan ni ada eskalator, dan di dalam bilik tu ada tangga, dan ada di sebelah sini ada lift. Jadi tuan-tuan boleh naik untuk solat di atas. Yang tak mahu naik boleh solat di bawah. Dengan nanti akan tanyalah mana saf bermula, insyaAllah. Jadi setakat itu dahulu. Bertemu selepas asar, terus berada di tempat masing-masing, insyaAllah.